Halo, selamat pagi kawan angler Nusantara. Bertemu lagi dengan saya Budi DMX. Hari ini saya kemarin habis mancing tuna. Jadi hari ini saya akan memberikan sebuah video buat kalian semua, tutorial tentang cara bagaimana memotong ikan tuna. Sekaligus saya akan memberikan sedikit review atau ngetes sedikit pisau deba yang saya review kemarin ini. Jadi seperti apa cara kerjanya, seperti apa keunggulan dan kelebihannya. Buat kalian yang ingin melihat review dari pisau deba ini, kalian bisa lihat di video-video saya yang lain. Nanti saya juga akan cantumkan di description box seperti itu. Jadi hari ini kita akan belajar, atau saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara memotong ikan tuna yang masih utuh seperti itu, untuk dimasak di rumah, untuk fillet, untuk sashimi, dan lain sebagainya. Jadi saksikan terus video dari saya, jangan lupa like dan subscribe, cek juga video-video saya yang lain. Buat kalian yang hobi mancing, ada banyak video-video strike dari saya, ada banyak tutorial, ada banyak tips juga. Jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video saya berikutnya. Oke, jadi kita langsung aja ya ke dapur ya. Kita coba pisau ini dulu, kemudian nanti kita akan belajar cara memotong ikan tuna yang masih utuh seperti itu.
Oke, kawan angler Nusantara, itu tadi tutorial singkat dari saya cara memotong ikan tuna. Jadi sebenarnya itu gampang, cuma kita harus belajar tekniknya seperti apa, cara memotongnya dari mana, dan juga ada titik-titik yang harus dibersihkan, terutama sekali pada bagian yang mengandung darah, terutama untuk jenis-jenis tuna. Jadi jenis tuna itu di bagian punggung, kalau tadi kalian lihat di dalam ini, di bagian belakang sini, ada jalur darahnya, itu juga harus dibersihkan. Dan insangnya juga, oh iya, pada saat kalian mendapat ikan, pertama kali yang harus kalian lakukan adalah kalian bersihkan sebelum masukkan ke kulkas. Kenapa? Karena bagian perut adalah bagian yang paling cepat membusuk seperti itu. Kalau kalian langsung masukkan ikan dengan perut-perutnya ke kulkas, ada kemungkinan ikan akan lebih cepat rusak, walaupun sudah dalam keadaan beku. Jadi saya biasanya kalau habis mancing, saya langsung membersihkan. Kalau sudah bersihkan, perutnya kita buang, langsung kita masukkan dalam kulkas atau dipotong-potong untuk satu porsi masak seperti itu. Jadi kalau ketika kita mendapat ikan besar, sekali masak tidak akan kita keluarkan semuanya. Jadi cukup seporsi-seporsi yang akan kita gunakan seperti itu. Sehingga sisanya akan tetap utuh, walaupun akan disimpan beberapa lama di dalam kulkas seperti itu. Jadi yang kedua adalah mengenai pisau deba ini. Dari pertama beli, kemarin saya sudah sempat review. Hari ini baru saya coba, kalian bisa lihat. Pisau ini bisa memotong dengan bersih, tidak ada hambatan yang begitu berarti untuk ikan seukuran 3 atau 4 kilo. Untuk memotong bagian tengahnya, pisau ini sangat tajam, sangat kuat, kokoh, dan saya yakin pisau ini akan tahan lama karena ini bahannya adalah baja karbon seperti itu. Jadi ketajamannya akan bertahan lama dan pisaunya juga akan bertahan lama. Jadi menurut saya, penilaian pribadi dari saya, pisau ini worth it lah. Dengan ukuran harga di bawah 500.000, mungkin pisau ini dapat kita pakai seumur hidup asalkan menyimpan dan memakainya, merawat dengan benar seperti itu. Jadi cukup sekian dari saya hari ini, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe. Misalkan ada pertanyaan, silakan kalian cantumkan di kolom question box. Jadi jangan lupa juga hidupkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video saya berikutnya, oke? Jadi cukup sekian untuk hari ini. Budi DMX, salam.